Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di terjerak-jerak bersyukur tiba Allah, berterima kasih kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat ilmu. Ini nikmat yang luar biasa, ya, ilmu, simbiaran ilmu niki. Yang mana ilmu? Qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabah. Siaran ilmu firman Allah, sabda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan para sahabat. Siaran ilmu niki, ya, kita pelajari, ya, pelajari firman Allah, pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pelajari ucapan para sahabat. Kan perlu terpelajarin kumbena, kan ini terpelajarin, karena dari sanalah sumber agama niki. Agama no tono lengan, ya, kalau tidak ada di sana maka dia bukan agama, dia bukan agama, ya. Dan niki ciri khas ahlus sunnah wal jamaah, mereka itu beragama dengan dalil, beragama dengan wahyu, bukan dengan ra'yu, beragama dengan firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beragama dengan sesuatu yang turun dari langit, bukan dengan yang datang dari bumi. Lagu si turun lengan langit, itulah yang menjadikan ahlus sunnah wal jamaah niki mulia. Mulia dia, kenapa dia mulia? Karena dia beragama dengan sesuatu yang turun dari langit. Beda dengan silengan langit atau silengan tanah. Lengan langit jenengan, ya. Oleh karenanya mari terus kita pelajari firman Allah,
terus kita pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah dia agama Allah. Itulah dia yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu jalan keselamatan. Ya, karena agama yang diterima oleh Allah hanya agama yang datang dari Allah. Innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya agama Islam. Mudah-mudahan Nabi ya'ita istiqamah li atas Islam, li atas iman, li atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah sampai dicabutnya nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang dituliskan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Makin kita berada di bab yang kelima. Ya, bab yang kelima. Sebelumnya kita sudah baca bab tentang Al-Ikhlas. Kemudian kita baca bab tentang Taubat. Kemudian kita baca bab tentang Sabar. Kemudian bab tentang kejujuran. Seseorang haruslah dia jujur. Jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, jujur dalam hatinya. Dan makin kita akan baca bab yang kelima, yaitu tentang Al-Muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kitab ini luar biasa. Hal-hal yang menjadikan seseorang akan berakhlak mulia. Ya, kitab Riyadhus Shalihin iki ginmiak dengan berakhlak mulia. Akhlak mulia kepada Allah, akhlak mulia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan akhlak mulia kepada seluruh makhluk. Nah, mungkin yang diantara yang beliau bahas adalah tentang Al-Muraqabah, tentang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan makna muraqabah niki, ya, dikatakan dawamu ilmika bi annallaha la yakhfa alaihi syai'un min amrika. Muraqabah adalah engkau senantiasa menyadari. Engkau senantiasa menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi darinya sesuatu apapun yang berkaitan dengan urusanmu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tersembunyi darinya sesuatu apapun yang berkaitan dengan urusanmu. Ini muraqabah. Jadi muraqabah senantiasa merasa diawasi. Senantiasa menyadari. Nabi orang senantiasa selalu menyadari. Nabi orang menyadari besetenena. Ingat, terselalu ingat. Ya, bi anna Allah, bahwasanya Allah terselalu sadar, terselalu ingat. Bahwasanya Allah la yakhfa, dinyebuk lengan ia, tidak tersembunyi darinya syai'un, sesuatu pun sedikit pun dinarak nyebuk lengan Allah syai'un min amrika, dari perkara hidupmu. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, tau ni si Allah darak nyebuk, tau ni doang ni. Temau musibah, tau ni si Allah. Temau nikmat, tau ni si Allah. Darak nyebuk. Nesakitin ite si dengan, tau ni si Allah. Ite nyakitin dengan, tau ni si Allah. Darak nyebuk. Ite gawe
ketaatan taune si Allah, kita gawe maksiat taune ndik narak nyebut. Ya, nah ini merasa, selalu merasa seperti ini, selalu merasa. Inilah yang dinamakan dengan muraqabah. Dan muraqabah kita ini kan bertingkat-tingkat ini. Narak si selalu sejelo full merasa diawasi, sehingga full sejelo kebagusan doang gawe ini. Arak lian cerita merasa paling pas rapat-rapat sholat tolo atau tiket itu ini diawasi oleh Allah. Jera itu sholat lupa itu malik, lupa itu malik bahwasanya Allah ngawasin itu, berarti berkurang muraqabah. Nah makanya di sini diingatkan kita ya, perlu adanya muraqabah, perlu adanya dalam diri kita ini selalu merasa diawasi oleh Allah. Ya pun bahasa kita tentang muraqabah, kita ingat Malik selalu sadar bahwasanya kita niki diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini niki? Paham bapte ini, bapte tentang Nabi ngene muraqabah. Nabi arti muraqabah selalu menyadari bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah. Selalu menyadari bahwasanya tidak ada sedikit pun dari perkara kita tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah judul ya, setelah bab, kemudian Al-Imam An-Nawawi nulisan kita dalil-dalil dari Al-Qur'an tentang muraqabah ya, kemudian hadis-hadis ya, makin malam niki hadis yang kita baca adalah hadis yang ke-8 ya dari bab ini. Beliau di sini rahimahullahu taala mengatakan hadis yang ketujuh, as-sabi', hadis yang ketujuh, dan dalam kitab niki dia hadis yang ke-66 ya, dalam bab dia hadis yang ketujuh. Beliau Al-Imam An-Nawawi mengatakan an Abi Ya'la, dari Abu Ya'la Syaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, namanya Abu Ya'la, kunyahnya Abu Ya'la, namanya siapa? Syaddad bin Aus. Ya, rata-rata dengan berdua kunyah ini. Sila indah ide daripada berkunyah. Namparan kunyah ceritanya beperama. Ya, sila kepada beperama. Namanya Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Artinya al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengalahkan dirinya. Dengan si cerdas adalah dengan si mampu ngalahkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia ini berbuat untuk kehidupan setelah mati. Dia berbuat, dia bergerak sekarang ini yang gerui tujuannya nanti, tujuannya untuk kehidupan setelah mati. Wal ajizu, dan lawan daripada cerdas yaitu orang yang lemah. Orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawa. Orang yang lemah adalah orang
orang yang mengikuti hawa nafsunya. Mejemelena awakna turutna doa. Awakna meling ngemot turutna awak. Biaran ngemot ini. Si biaran ngemot ngeruku lah pedis selor teh ini kan. Ngono kata awakna ini pedis ngono-ngono. Awak ke sadi iruku ngono berarti ngikutin hawa nafsu. Ya, nah orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah. Dia ikuti hawa nafsunya tapi dia berangan-angan kepada Allah. Nabi karena berangan-angan yaitu dia bergawe dosa doang lalu berharap diampuni oleh Allah. Gawe dosa lalu berharap diampuni. Harusnya orang kalau berharap diampuni, apa yang dia lakukan? Ketaatan dia lakukan, nepecu sholat, nepecu puasa, neberakhlak mulia. Inilah orang yang berhak mengharapkan ampunan dari Allah. Lagu neka munek ketelep le maksiat, maksiat doang gawe ini. Kan gawe maksiat kan de masih ngebang, ana misalnya, nah biar ngebang ini. Kan de masih beribad. Apa ana? Allah Maha Pengampun, ngene-ngene. Dengan si mara ini arana berangan-angan. Nabi arana berangan-angan. Ya, adapun berharap yang benar itu adalah mereka mengharapkan ampunan Allah disertai dengan amalan soleh, pecu sholat, jaga tauhidnya, pecu puasa, berakhlak mulia. Kemudian dia mengharapkan ampunan dari Allah. Lagu mau ketelak oleh maksiat, terus harapkan ampunan Allah. Nabi arani ini berangan-angan. Jelas tidak? Nah dikatakan di sini orang yang cerdas adalah orang yang berbuat. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya dan dia berbuat untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berangan-angan kepada Allah. Jelas tidak arti hadis sedikit? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Waqal dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Hadis ini hadis yang hasan. Tapi setelah dikoreksi lagi oleh ulama-ulama kita, didapati ternyata hadis ini dhaif. Hadis ini dia lemah. Ya, sanadnya hadis niki lemah. Asy-Syaikh Salim Id Al-Hilali hafizahallahu taala beliau mengatakan dhaifun akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad wal Hakim wa ghairuhum. Hadis ini dhaif diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Hakim dan yang lainnya min tariqi Abi Bakrin bin Abi Maryam al-Dhamrah bin Hubayb anhu bihi. Diriwayatkan dari seseorang bernama Abu Bakar. Ya, Abu Bakar bin Abi Maryam, bukan ke Abu Bakar As-Siddiq, bukan. Ya, seorang tabi'ut tabi'in. Ya, ada seorang perawi hadis namanya Abu Bakar bin Maryam dan diriwayatkan dari Dhamrah. Ya. Nah, dikatakan Abu Bakar inilah dia sebab lemahnya sanad hadis ini. Karena dikatakan Abu Bakrin ya wahin, dia orang yang lemah di dalam hadis. Karena adanya Abu Bakar dalam sanad ini, maka sanad hadis niki menjadi sanad yang lemah. Tapi walaupun sanadnya lemah,
isi hadisnya niki benar, isinya sahih. Ya, yaitu orang yang cerdas itu adalah orang yang mengalahkan hawa nafsunya dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Isi hadisnya benar, walaupun sanadnya apa? Lemah sanadnya. Ya, jadi sanad hadis niki lemah, lagu isinya benar. Ya, tidak ada yang memperselisihkan kebenaran isinya. Makin kita ambil faedah dari hadis niki, faedah yang kita dituliskan oleh Syekh Salim bin Al-Hilali hafizahullahu taala. Beliau mengatakan di sini faedah dari hadis niki, pertama wujubul akhzi bil hazmi ma'an nafsi wa muhasabatuha. Hadis ini menunjukkan pertama wajibnya seseorang mengalahkan nafsunya. Wajib kita niki ngalahkan nafsu, kalahnya. Ya, wa muhasabatiha, dan wajibnya kita mengintrospeksi diri ini, introspeksi. Pertama, wajib tekalahan diri kita. Ngombe karena kalahan diri kita. Itu lawan dia, lawan dia. Karena jiwa niki ammaratun bisu. Jiwa ini selalu nyuruh kita gawe keburukan. Selalu. Ya, karena jiwa ini ya demen si apa? Si mainino kah? Tidak disaring apakah main ini halal atau haram, dia nyaring ya. Ya demen yang penting main. Nah, kita disuruh kalahkan dia, ndak turut lalu ya. Karena mudah turut ya gina nejak ida aning keburukan. Ngerokok main atau ndak? Main ngerokok. No, ini suruh dia si nafsu no kata ngerokok. Nah, nengke Allah nyuri itu kalahannya, tindukannya. Makanya dikatakan jihad, bahkan ini jihad terbesar, yaitu jihad melawan diri sendiri. Jihad lawan diri. Bahkan dikatakan ite de tegin mampu jihad ngelawan musuh, amun de teman mampu ngalahan diri, te jihad melawan diri sendiri. Dia tegin mampu jihad melawan musuh sendiri, mante berhasil jihad melawan diri sendiri. Ya, itu jihad memparana ginta jihad lawan musuh lagu itu ketelap le maksiat. Benini begin bantu itu si Allah. Dia ini ya, maka lawanlah diri sendiri dulu, kalahkan diri sendiri, baru kemudian ya melawan musuh yang ada di luar. Nah, hadis ini pertama menunjukkan wajibnya menundukkan hawa nafsu, wa muhasabatuha, dan selalu introspeksi. Makanya mandana nafsahu dana diartikan oleh ulama kita hasaba, yaitu orang yang selalu menghitung, orang yang selalu mengcrosscheck perbuatannya. Apa mengcrosscheck bahasa kita ini? Menintrospeksi. Apa bahasa kita kira-kira? Mengoreksi kah? Jadi yang ngone doang gawe ku ngone ah ngono-ngono. Gitane dirine hitungne pegawean. Astaga lui dosa gawe ku jeluine ngono-ngono. Ini introspeksi, ini ngoreksi. Ya. Nah, seorang mukmin disuruh seperti itu. Ngekoreksi dirine. Ya, angka subhanallah. Ite ne ente tetu-tetu ngoreksi diri te ndek tegin bedue waktu untuk ngoreksi dengan lain. Ndek tegin bedue waktu. Lagu nengke ite ne sibuk mengoreksi orang lain sehingga lupa ite ngoreksi diri te.
Padahal kita disuruh apa? Koreksi diri. Diri ini koreksi, tak koreksi dengan lain. Ya, kita ente sibuk mengoreksi diri kita, dia pengen beli waktu untuk mengoreksi orang-orang lain. Nah, di sini dikatakan kewajiban untuk menundukkan hawa nafsu dan menintrospeksi diri. Faedah yang kedua, al-isti'dadu lima ba'dal maut bil 'amalus shalih. Faedah kedua dari hadis ini adalah bersiap-siap atau mempersiapkan kehidupan setelah mati. Belengan mulai kehidupan setelah mati ini. Alam kubur ya, barzakh ya, mati ini. Begitu kita mati langsung sudah masuk alam akhirat. Ya, gerak untuk beramal. Nah, siapkan diri untuk amalan seperti itu. Membicarakan nyiapkan diri bil amalus saleh. Persiapkan diri dengan amalan yang saleh. Persiapan jelok kubur, persiapan jelok kiamat. Ya. Sekat atau muda amal saleh niki? Sekat atau muda? Muda sebenarnya, muda. Angka sahabat berketuan timbak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, in idza sallaitul khamsa wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an. Ya Rasulullah, enti yang salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, terus tiang halalkan yang halal dan tiang haramkan yang haram, kemudian enggak-enggak nino amalan tiang di tengah rumbuk ya, enggak-enggak nino adukhulul jannah, bau tiang temu surga ngadu ino doang. Nabi, jawaban Nabi, qala na'am, iya engkau bisa masuk surga. Cukup jaga sholat 5 waktu, ambil 5 waktu niki, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, puasa di bulan Ramadan. Yakini kehalalan yang halal-halal, ino-ino doang gawe. Yakini keharaman yang haram-haram, jauhi yang haram itu, dede gawe ya. Enggak nino, tambah kita ning surga. Iya, tambah surga dengan Nabi SAW. Kan mudah berarti ini. Lakukan keluhi tetap neraka jemaah ini. Dari 1999 di neraka waliyadzubillah. Ya kumbina bendina milih sholat, ini milih puasa, akhlaknya buruk. Ya karena ini doa ke sholat 5 waktu, lelah kita sholat. Lelah ke 3 menit dengan sholat, paling 5 menit kali 5 kira ya. Selain menit sejeluk. Nengke muntegin berdagang aning peken, enggak selain menit tembikin berdagang di peken. Milih kita berdagang selain menit. Dia temilih berdagang kan ke nyalah selain menit gitu kan. Mun berdagangnya 10 jam doang ya lente. Bahkan dengan jam pitu sampai jam maghrib itu berdagang. Sholat selain menit berat kita subhanallah. Jadi sebenarnya ringan lagu marangone nafsuno miyaya berat. Marangone godaan syaitan juga yang menjadikannya berat. Nah, di sini diingatkan kita, mari persiapkan kehidupan akhirat dengan amal saleh. Mudah-mudahan kan nasehat kita taufik isi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mempersiapkan hari-hari tersebut. Kemudian faedah yang ketiga, man sara khalfa syahawati nafsihi dhalla wa adalla. Yang ketiga, barang siapa yang berjalan
di belakang syahwatnya. Karena syahwat yaitu dunia ini, karena syahwat ini seisi leka lemudin dunia ini, syahwat dirinya, syahwat kedudukan, syahwat harta, syahwat wanita. Ya lemudin itu leka dalla wa adalla, maka dia akan tersesat dan dia akan menyesatkan. Ya, kau nyaunya terhadap syahwat dunia niki, karena dia niki menyesatkan kita. Ya, lagu keselamatan itu adalah berjalan di belakang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Niki tiga faedah tulisan ngene-tene ya isi Syekh Salim bin Al-Hilali hafizahullahu taala. Kita baca hadis berikutnya niki, ya hadis yang ke-8, karena ada kaitannya niki dan dia hadisnya pendek ndek nepilu lalu kering pirin menit isa niki. Masih lagi 16 menit insyaallah bisa kita selesaikan deh. Nggih, jadi hadis berikutnya. Hadis yang ke-8 ats-tsaminu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Mirip marah hadis ngene. Ya, hadis ini mengatakan di antara ciri bagusnya Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengannya. Sering sekali di antara yang menunjukkan kesempurnaan Islam seseorang adalah orang ini akan meninggalkan segala hal yang tidak berkaitan dengan dirinya. Jadi itu makin muntamilin kita diri kita Islam ini wah sempurna tunde ngenteng-ngenteng. Maka lihat ini, apakah kita ini sudah meninggalkan hal-hal yang gak ada kaitannya dengan kita apa tidak? Karena kita dengan Islam, apa hal-hal yang penting buat kita? Marangone sahabat si beketuan yang dia pentingkan adalah ngumbe jarak akhirnya tambah surga, ini pentingannya. Marangone orang yang cerdas, orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati, itu dia orang cerdas, orang muslim yang ideal, itu dia Islam yang sempurna. Sehingga nengkan dengan Islam ini tujuannya, tujuan utamanya adalah membicara akhir utama teman surga. Ini tujuannya. Nah, hal-hal yang tidak ada kaitan dengan dirinya, dia nenghiruangnya. Itu menunjukkan Islamnya sudah sempurna. Lalu nengkan dengan masih sibuk terhadap hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan dirinya, darah hubungannya kan cie, no? Sibuk dia dengan hal tersebut, maka ini menunjukkan dia ini Islamnya belum sempurna. Ya, nabi contohnya kira-kira ini hal yang tidak ada kaitannya dengan dirinya, ah politik nanti aja, ngerasin politik nangka jenana, ya si lain ke bahaya ini paling kita lu, ya paling kita lu si lain ke, misal ibu-ibu misal mau kabar artis pulan cerai kence seni nangne misal, terus ino leka rausang nengenu tokol ngedua setengah jam ino udah rausang. Artis A dengan istrinya cerai, bapaknya hubungannya ya ini kan artis, ne?
Ara kaitane ya kanca artisna ndara kaitane ndara. Ya. Aku ngecere artis akan cebe ini bermanfaat untuk agamanya ibu-ibu ini ndara sama sekali manfaat. Bermanfaat untuk dunia ibu-ibu ndara manfaat. Ndek negin miaknya mau ajin sebie, ndek negin miaknya mau ajin beras. Ngerosang artis. Abu ye ya, ngerosang. Araki ibu-ibu marah ino. Ayo ibu. Kan iya doaan. Ini contoh ya, melakukan sesuatu yang enggak ada kaitan dengan dirinya. Atau misalkan marah rumah tangga dengan kejangkanya ribut atau apa, tiba-tiba milu itu tokol mendengar tono, ada apa ini Ju? Coba info terbaru. Sedangkan dia enggak ada kaitannya dengan hal ini. Nah, orang yang Islamnya sempurna akan meninggalkan hal-hal seperti ini. Dia sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Entah itu masalah agamanya dia atau masalah dunianya dia. Agamanya dia misalkan masalah tauhidnya dia, wah bagus ke tauhidku atau ndek, wah bagus ke sunnahku atau ndek. Agamanya dia yang dia perhatikan. Wah bagus ke sholatku, wah bagus ke akhlakku. Ini kita ke diri ini. Atau masalah dunianya dia, ya pedagang. Ya, dia akan mencari info-info tentang ngombe akan bagus perdagangannya. Dia seorang petani, dia akan sibuk mencari info-info tentang akan bagus pertaniannya, bagus peternakannya, bagus kantornya. Ngombe akan manajemen kantor. Ah, ini disibukkan dirinya dengan hal-hal dunia seperti ini, sila bagus. Lagu ini nengkanya sibuk dengan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan dirinya. Sibuk dengan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan dirinya, ini ciri-ciri Islamnya yang tidak sempurna. Gak nengkanya ini sempurna tuh di mana Islam ini? Di mana? Ya, karena kita masih sibuk dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kita. Jelas itu Diki? Ya, ini mana ibu-ibu, mun bapak-bapak apa biasa nih? Mun ibu-ibu kan artis cerai, ya nangis kadang-kadang nangis ya deh. Kan kini nangis apa hubungan dia kan cerai Jakarta gitu. Sedih ya subhanallah. Ini ibu-ibu, mun bapak-bapak biasa apa kan rawasang? Hah? Politik rawasang biasa deh. Atau ya rawasang pemain bola misalnya. Kalah tim lo ya nangis lah kan. Yang punya si nangis bapak kan menguna. Ya, nah menang ke atau nah kalah dia dikini ada EKP yang dia dengan oke. Atau sang darah teman bule pada tanya ini. Ah, darah teman apa dah menang nanti ini. Maksud usah itu kan dia dunia ada ini. Intinya orang muslim itu dia fokus kepada hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan agamanya atau berkaitan dengan dunianya. Amun sing dinara kaitan ke dirinya, dia menjauh, tidak mau tahu. Ya, apa istilah nengkana? Kepo, mana? Ya, kepo ini yang darah maksudnya darah kaitan dengan masalah ini kan demil-miluan ingin tahu. Nah, seorang muslim tidak kepo dia. Karena kenapa? Karena dia sibuk dengan urusan dirinya, sibuk dengan agamanya sendiri, sibuk dengan dunianya sendiri. Tapi kita ambil di sini faedah hadis niki sahihun li ghairihi kata Syekh. Beliau mengatakan Syekh Salim bin Al-Hilali mengatakan di sini hadzal hadis aslun azimun min usulil adab. Hadis ini adalah pondasi yang sangat agung di dalam masalah adab, katanya. Dalam masalah akhlak, hadis ini termasuk hadis yang sangat pondasi.
ya, hadis yang sangat mendasar di dalam masalah akhlak. Angkat mutemilin bagus akhlak te ini, apapun yang tidak berkaitan dengan diri kita tinggalkan, bilinnya jangan, sudah nggak perlu tahu kita. Kadang orang kata singone, kita begitu kita sibuk dengan masalah diri kita, maka ndi narak waktu nte untuk ngerausin masalah dengan lain narak waktu nte malik. Karena saking banyaknya masalah diri kita. Ya, bahkan sebagian salah ndi na tahu urusan dunia, ndi na tahu masalah ngone, masalah politik, ndi na tahu ya kabar yang sedang menyebar, ndi na tahu ya. Sibuk dia memperbaiki agamanya. Kabar apa sedang menyebar sekarang dia enggak tahu. Abu Munita kan masya Allah selaku kabar tahu ini seret seret kena HP ini darah ngenteng kabar tetangga sampai kabar le Amerika gue tahu terus apa dapat kita terus darah mau uta apa mau uta kan darah mau uta sedangkan kabar-kabar para nabi ini teman tahu ya kabar-kabar para rasul kabar para sahabat kabar-kabar yang menguatkan iman kita itu banyak belum kita ketahui. Tiba-tiba kabar tetangga, kabar artis fulan, ah kabar mantan ini, mantan itu, gue apa? Sehingga tidak ada waktu kita untuk mengetahui kabar-kabar manusia-manusia yang bisa menambah keimanan kita seperti para nabi dan para rasul. Nah, dikatakan hadis ini merupakan fondasi, merupakan dasar yang paling besar di dalam memperbaiki adab seseorang, yaitu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan diri dan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan orang lain. Di sini beliau mengatakan, "Alal insan an yashtaghila bima fihi salahu ma'ashan wa ma'adan." Wajib atas setiap manusia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bisa memperbaiki ma'asyan, yang bisa memperbaiki kehidupan dunianya, wa ma'adan, dan hal-hal yang bisa memperbaiki kehidupan akhiratnya. Setiap manusia nesibukan diri ne ngadu hal-hal yang bisa memperbaiki dunianya. Biaran dunia bagaimana bisa memperbaiki perekonomiannya, bisa memperbaiki pekerjaannya, bisa memperbaiki dan lain sebagainya dunia, dan juga bisa memperbaiki ma'adan akhiratnya. Ini udah pikiran. Wa ya'ridu amma 'ada dzalika mimma la yahtaju wa la yantafi'u bihi, dan hendaklah dia menjauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Menjauh dari hal-hal yang tidak ada kebutuhannya dengan hal tersebut, menjauh. Wa alla yataqaffalu bi syu'uni ghairihi, dan jangan dia ingin tahu. Jangan dia ingin tahu terhadap urusan orang lain. Orang ngone kepo, ngenteng bahasa. Arek bahasa perasaan kepo itu. Hah? Apa bahasa tanya kira-kira kepo ini? Taudaran kepo? Ya, you know, ingin tahu dan sebagainya. Ya. Fa inna dzalika min kamalil istiqamah. Karena itulah dia kesempurnaan dari istiqamah. Ya, jadi jangan kita mengetahui urusan orang, sibuk dengan urusan diri sendiri. Jelas niki? Alhamdulillah. Terakhir kali sekian hadis dalam bab niki. Ya, satu hadis lagi dari bab niki. Supaya bab niki dia khatam, berikutnya nanti kita akan lanjutkan bab berikutnya insyaallah. At-tasi'u, kata beliau, yang ke-9. An Umar radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar, semoga Allah meridainya, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dikatakan, la yus'alur rajulu fima daraba imra'atahu,
Tidak perlu seorang suami ditanya kenapa dia memukul istrinya. Tidak perlu seseorang ditanya kenapa dia memukul istrinya. Wallahu alam, Nabi sebabna muncul hadis ini. Ya, tapi mungkin Al-Imam An-Nawawi menulis hadis ini di bab ini runut dari dua hadis di atas, yaitu seseorang sibuk dengan dirinya sendiri. Sehingga muntetanggane na kita mantok seninaknya, dene ketua anak ngoloang mah urusan dia ino. Ya, dia ini urusan dia. Wallahu alam, mungkin itu tujuan Al-Imam An-Nawawi menulis hadis ini di sini. Tapi setelah di cross check oleh ulama kita, ternyata hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang Nabi lemah. Nabi tenenuah ngenang-ngenu. Nabi tenenuah bersabda mengatakan seorang suami tidak perlu ditanya kenapa dia memukul istrinya. Jenuah ngenang-ngenu karena terbukti hadis ini lemah. Begitu dibaca sanadnya lemah. Dan tidak ada hadis lain yang mendukung hadis-hadis ini dinarang. Ya, makanya di sini Syekh Salim bin Al-Hilali mengatakan dhaifun la yuhtaju bihi. Hadis ini hadis yang lemah sehingga tidak bisa digunakan untuk berhujjah. Kalau dia lemah tidak bisa digunakan berhujjah, berarti munarang semama mantok seninaknya kanggo teketuannya kande pantok ya ente semana. Karena hadis larangan menanyai suami yang mukul istrinya, hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai dalil, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, dalam arti kanggo teketuan dengan memen dengan memeniki mantok senina kan teketuan kan pantok ya, dengan nina dengan lemah ini kan pantok ya, nanti kan kanggo teketuan. Ya, karena hadis larangan ini lemah. Ya, lagu wallahu alam sebab diletakkannya hadis ini oleh Imam An-Nawawi kaitannya dengan hadis-hadis sebelumnya. Yaitu seorang muslim itu hendaklah dia sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, sibuk tidak berarti dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, enggak. Mana kita kemungkaran, cegah kemungkaran itu karena itu berkaitan dengan agama dia. Ini maksudnya sih dengan kaitan kece agama dia, dengan kaitan kece dunia dia, sudah tinggalkan. Sibukkan diri dengan diri sendiri. Jelas ada niki? Bayan niki tiga hadis yang bisa kita baca pada kesempatan kali niki. Mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat buat tiang yang baca dan sida sekalian yang mendengarkan. Munara si kurang jelas dalam masalah niki bau teketuana setelah azan nanti insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Silakan azan. Oh,
Allahumma salli ala Muhammad. Barik ala Muhammad. Allahumma rabbi hadhi. Subhanallahi al-fadhil al-ba'th maqam mahmul lil-ilm. Nggih, sila. Ini kita berusaha mengetahui kabar tentang perang ini, Ustaz. Dengan demikian kita bisa terdorong untuk mendoakan mereka setelah tahu apakah itu masih mencari berita itu apa termasuk hal yang tidak penting buat kita. Oke, masya Allah. Bismillah. Jadi ingin tahu kabar sematonte di Palestina agar kita semakin semangat mendoakan mereka. Oke, ini termasuk kipu yang mana? Enggak. Jadi iya, ingin mengetahui kabar saudara kita secara umum sila bagus. Ya, untuk hal-hal marangone mendoakan dia dan lain sebagainya. Lagu makin dari mana kita mendapatkan kabar inu si sekarang ini? Dari mana mendapatkan kabar yang terpercaya itu yang sulit, sulit makin. Ya, setiap media memanfaatkan kejadian Palestina untuk keuntungan dirinya. Setiap media, media apapun, setiap media itu memanfaatkan kejadian Palestina ini untuk keuntungan dirinya. Angka sekata mau berita si palit 100% sulit, sulit sekali. Ya, setiap kelompok memanfaatkan berita itu untuk keuntungan kelompok masing-masing. Ikhwanul muslimin untuk dirinya, tasawuf untuk dirinya, dan lain sebagainya, dipelintir-pelintir nanti terus. Repot itu. Yang kaitannya diterani gin menyampaikan kabar tentang mereka sebelum langsung kita dengar dari orang yang di sana langsung. Mulai dengan media ini tuh dinebau. Ya, lebih-lebihannya tergantung si ngedit video no. Apa melihat si ngedit video inoah sebarangnya. Kenapa? Apalagi selaku dengan makin tahu miah video selaku dengan, ya, sehingga orang yang banyak membantu justru dijelekkan yang membantu ini. Orang yang enggak pernah membantu justru merugikan Palestina. Ia negara angkat-angkat kenapa jadi ini? Contoh ringan misalkan Saudi Arabia, selalu Saudi Arabia dipojokkan dalam info Palestina ini. Padahal usahanya luar biasa yang dia ketahui. Dari segi doa, Imam Masjidil Haram selalu mendoakan setiap Jumat dia berdoa. Lengan tiang litono lae, bukan sekarang doang, lengan lae. Sejak tahun 2003 yang di sana wah arah doa itu untuk saudara-saudara Palestina sampai makin. Alhamdulillah rubi-rubin tuli umroh ini baru sepekan masih berdoa tetap untuk Palestina, tetap berganti-ganti Imam Masjidil Haram tetap doa itu mendoakan Palestina dari segi doa, dari segi bantuan subhanallah. Enggak semendak nekumpul 90 miliar berapa itu lupa ya, 90 juta kalau salah, juta real, 90 juta real semendak nekumpul di hari setelah tanggal 7 Oktober dikirim ke Palestina semendak dana miliaran, ratusan miliar kumpul dana ini semendak hitungan jelo langsung dikirim ke Palestina. Belum lagi hari-hari yang lain. Kemudian juga bantuan berupa politik internasional. Raja ngumpulang seluruh negara-negara Islam duduk di sana, mari satukan pendapat untuk membantu rakyat Palestina. Dikumpulkan mereka di kerajaan Saudi Arabia. Berarti dari segala hal sudah, dari segi doa, dana, segi politik internasional,
ya sudah melakukan bantuan. Lagu untuk kita media selalu menjelekkan Saudi, selalu. Bahkan sampai arah Rani ngenang Nabi ngenang Yahudi Arabia, ngenang sang Rani nya subhanallah. Ini menunjukkan kan media ini butuh sadu ngene ya, Bu. Ya, bisa kita bilang makanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala beliau mengatakan al-asal, hukum asal daripada media adalah dusta. Hukum asalnya yang ngajak dendek saduknya. Sampai narak bukti-bukti otentik baru bau tersaduk. Angka media niki si bau tersaduk hanya tanggal kejam enggak ana lah. Tanggal pira nengke jam pira nengke baru terbuka yang no. Oh tanggal sekian jam sekian enggak ada mutus aduk lah. Sila ini info-info ini meragukan sila ini. Ya, nah itu sekarang kita silakan mencari kabar saudara kita untuk mendoakan dia bagus ini karena berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan agama, konsekuensi kita beragama Islam yaitu mencintai saudara muslim kita. Mau itu info mereka sedang ditindas di sana, otomatis suatu ini tergerak mencari informasi untuk mendoakan dia, silah. Lagu nengke belengan tembita info itu malah. Ya, bahkan mau narak atau sekali dua teketo anang arak atau tebatur tono ulu sila sekali dua teketo anang. Yang penting apa? Doa. Dan ia senjata nomor sekitar Nabi doa. Terus doakan mereka, terus doakan mereka. Ya, setelah doa baru kemudian bantuan berupa harta, baru kemudian bantuan berupa yang lain-lain. Bantuan nomor sekitar untuk semotan Palestina kita adalah doa. Karena hanya Allah lah yang bisa memenangkan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Sila masyarakat silain. No, kan buik kedua ini. Alhamdulillah. Karing ngamalangnya doang lah karing ini. Bagaimana? Aman lah ini. Akhir tenang ini. Aman sudah enggak, alhamdulillah. Ibu-ibu, darah ibu-ibu, darah ini tersinggung orang mana ini, ngerosang artis-artis yang tersinggung dari ibu-ibu ini, protes terus, alhamdulillah. Enggak, para jamaah, ini ke bawa sila, arah tertutupnya dulu. Sila bu. Enggak. Mengikuti. Misalnya Ustaz, anak dengan mama berdua senina seke. Dengan mama berdua senina seke nanti. Ketahuan arahnya ini terus. Seorang laki-laki sudah punya satu istri. Kemampuannya ia hanya menghidupi satu istri. Nah, nengke santer melihat poligami. Amun poligami, nek kaya nurutin hawa nafsu. Mana kini? Nengke jangan. Oh, nge, jadi bapak-bapak nikah niki sangat erat kaitannya dengan kemampuan. Nikah erat kaitannya dengan kemampuan. Karena itu ginteng ngerombok diri itu ini. Ginteng ngerombok awak malik tipak diri itu. Begitu kita menikah maka kita harus menghidupi dia sebagaimana kita menghidupi diri kita sendiri. Maka Nabi itu mengatakan tut'imha idza ta'imta wa taksuha idza taksaita. Kasih dia makan jika engkau makan, kasih dia pakaian jika engkau
pakaian. Berarti kita harus menghidupi dia sebagaimana kita menghidupi diri kita sendiri. Amun diri kita doang di teman mempunyai diri kita menghidupi diri kita, enggak boleh kita nikah lah. Tidak boleh kita menikah, bukan lagi itu menikah itu jangan. Angka faman lam yastati fa alaihi bisiyam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang-sayang dia mampu merari, maka wajib dia berpuasa. Suruh dia puasa. Sayyidi syabab, ini yang belum menikah. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hai para pemuda, sayyidi mampu membiayai pernikahan, hendaklah dia menikah. Lagu mondekna mampu, silahkan dia berpuasa. Lek sanina lek nikah pertama ini surni puasa. Mondekna mampu, apalagi nikah kedua. Nikah kedua lebih berat nikah kedua atau lebih berat nikah pertama? Lebih berat ini kedua atau pertama? Kedua lebih berat. Lebih berat biaya ini dah. Pilihan biaya nikah pertama atau nikah kedua? Biaya nikah kedua boleh. Dia hanya biaya uang nikah kedua itu. Biaya mental lah. Mentalnya sih mahal ini. Ya, dari intinya nikah erat kaitannya dengan istitoah kemampuan. Angka mundi na mampu, bedeni na nekat. Tidak nekat. Apa bersepresan nekat? Hah? Nekat, noak, enggak. Karena nikah erat kaitannya dengan istitoah kemampuan. Faman lam yastati, melihat gati ya nikah Malik ini. Karena memang misal ya seseorang misal diberi dia apa karena syahwat yang tinggi dengan tenenu, sehingga istrinya yang satu tidak mampu, tidak cukup bagi dia. Ya butuh ya dua ruana, butuh ya telur ruana. Karena ada memang manusia seperti itu. Bahkan harap dengan ini jangan ngendek ngeceri deh bu isi kuah. Angkat tangan ya ibu nu. Lo ketuaan ngombe aku nu muntah ngendek ngeceri dengan seperti ini kan. Bilang ke sholat ke mandi kan. Lah itu besampu ya aku istilahnya. Bilang ke sholat ke mandi. Ngombe aku nu enteng ngendek ngeceri marah ini. Jadi memang ada orang seperti itu ada. Sehingga butuh dia dua, butuh dia tiga bahkan agar tidak terjerumus ke dalam zina. Ada orang seperti itu. Orang seperti ini wajib dia poligami. Mun mampu lagu. Wajib sudah dia poligami. Kalau satu itu gak cukup, gara-gara hanya satu bisa menjerumuskan dia ke dalam zina. Wajib dia menambah. Wajib nubrumbu. Lagu syaratnya apa? Mampu. Mun dia mampu, fa'alaihi bisyamun, dikna mampu wajibna puasa. Lawan isi puasa. Mampu dari segi apa? Mampu dari segi ngonek mental. Nekuat mental ne. Nah bareng pelentong piring seke langsung marah. Tekek ketumpak ini ne bareng. Piring gak seke kelep langsung kurmut yang lemah mental berarti. Ya, pelentong piring selusin, beliang selusin Malik neh, anu kan luar biasa. Jadi harus kuat mental, kuat kantong, kuat akal, kuat ilmu, kuat strategi, agar itu adil. Karena perlu strategi itu ternyata bapak-bapak. Apalagi Al-Qur'an menyebutkan inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu daya dengan nidai itu luar biasa. Harus dicekat strategi munde ide strategi itu baru. Ya. Ini dengan ibu-ibu di atas. Ya, jadi intinya bahwasanya mun marangone melihat gati ya, maka lihat kemampuan. Mun mampu dia dari sisi segala hal sehingga dia bisa berbuat adil.
Ya, karena kemampuan untuk adil erat kaitannya kanca kemampuan singone, kemampuan mentalnya, kemampuan akalnya, kemampuan ilmunya, kemampuan hartanya, sehingga dia bisa berbuat adil. Namun nak mampu, silakan, silakan. Lagu mundek nak mampu, benda nenua. Ya, justru nanti akan merusak apa yang sudah ada. Justru menzolimi. Ya, dan duit kita zolimi bareh, menzolimi istri, menzolimi anak, menzolimi orang tua, menzolimi macam-macam jadi deh. Amun terpaksaan diri teh. Jelas ke ide ini. Tetap dengan tonang masalah kene. Mobil gue wah ide ini. Tengah tonang diri nih. Meletak nyoba yang lebih yang udah puasa kah? Memang gue puasa. Ndek mampu segi batin. Hanya mampu di segi batin. Selain darah mampu. Kamu orang udah puasa kah? Perbanyak puasa. Bekah ya rana para jamaah niki nangka jadi nampi lu sila nangka terakhir. Perawi yang asalnya Abu Bakar bin Maryam. Bin Nabi Maryam. Masuk saya sebutkan itu siapa makanya cuma sebutkan. Kan orang yang apa namanya lahir di luar nikah itu dinisbatkan nantinya kepada ibu. Oh gitu. Langsung situ hal. Enggak mesti ya. Dengan si pernikahan di luar nikah, di luar nikah biasa dinisbatkan kepada ibunya. Ndak kini contohnya, dia. Ya, jadi nisbat atau kunyah, ya bisa dia ke yang laki atau yang perempuan. Bisa dia kepada anak laki maupun anak perempuan. Itu berkunyah bau tipe anak si mama Abu Abdullah Abu Sayyid. Bau enak kunyah tipe anak si Nina dia ngombe-ngombe. Abu Maryam Abu Sayyid tidak kepada ibu mbeje sih dengan lebih mengenal kita silahkan. Misalkan ibunya yang terkenal begah di sebatang jadi tipe inene tidak masalah. Ya bapaknya yang terkenal silakan disebatkan diri kepada bapak tidak masalah. Jadi tidak mesti begitu dia kepada ibunya mah berarti darah lemen ini tidak. Ya apalagi ini Nabi arahnya seorang perawi hadis dengan tenang. Ya harus husnuzon. Tipe semua orang Muslim harus husnuzon. Apalagi perawi hadis walaupun lemah. Ya. Lagu akan mengenal harus kita husnuzon. Adapun masalah nisbat bau tipe Nina maupun Mama. Kunyah juga bau tipe anak Mama maupun anak Nina. Bahkan kunyah bisa kepada selain manusia. Seperti yang dicandai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam anak kecil, ya Aba ya Nabi kan Ali bin Abi Thalib dikunyahkan dia ya Abaturo. Mana? Qum ya Abaturab, bangunlah wahai bapaknya debu. Mana? Bapak debu. Debu ini kan bukan manusia ini. Lalu kunyahina Ali bin Abi Thalib isi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kunyah Abu Turab, bapaknya debu. Menunjukkan boleh kunyah juga kepada selain manusia. Tipe tanah juga boleh. Ya. Jadi Nabi silui misalkan sini. Sapi misal, ya Abu Bakar, kata balik, bapaknya sapi misal, ya demen ngimon empak, wahid Abu Sumaik, kata misal, ya Abu Hurairah, sahih betul, bapaknya kucing, jadi tidak mesti kepada manusia, bisa juga kepada selain manusia, husnuzon, maunya aja, tidak jangan husnuzon. Bayar wana niki yang bisa kita paparkan kurang lebihnya yang minta maaf dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wallahu taala ala wa alam. Ketutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.